عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله وهي hamba-hamba Allah bertakwalah kepada Allah azza wajalla dengan sebenar-benarnya watazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab wahai hamba-hamba Allah bertakwalah kepada Allah azza wajalla dengan sebenar-benarnya Karena inilah di antara jalan ataupun cara yang menyelamatkan kita. Allah selamatkan kita dengan cara bertakwa di dunia. Dan lebih-lebih lagi keselamatan yang kita nak iaitulah keselamatan di akhirat. Para jemaah yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Sepanjang bulan Rajab, khususnya di akhir-akhirnya, kita mendengar banyak cerita-cerita yang menyebut tentang Isra' dan Mi'raj. Sebagai suatu muhasabah, mengambil kesempatan. Maka, di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj yang panjang itu, sebahagian besar ceritanya telah diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, yang diriwayat oleh imam-imam hadis, Imam Bukhari dan lain-lain imam. Sebelum daripada riwayat itu, kita telah diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla dan peristiwa ini telah dirakamkan di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga Allah namakan satu surah dalam Al-Quran, surah Al-Isra. Bermakna tidak ada lagi peluang untuk tidak mempercayai peristiwa itu berlaku. Alhamdulillah, dalam perbincangan kita tentang Isra
anda telah baca sebuah kitab di masjid kita ini, iaitulah kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, khas di dalam bab Al-Isra dan Mi'raj. Sebagai pelengkap atau menyempurnakan perbincangan, maka dalam khutbah yang ringkas ini, insya-Allah ana cuba bawa 27 faedah daripada hadisatil Isra wal Mi'raj. 27 faedah insya-Allah kita cuba ringkas dengan seringkasnya. Yang pertama, mengapa Isra itu daripada Mekah ke Baitul Maqdis, ke Palestin? Jawab dia, iaitulah Palestin ataupun Baitul Maqdis merupakan tempat hijrah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlah. Masjid Al-Aqsa itu yang kami berkati. Di antara berkatnya bumi ini, iaitulah menjadi tempat tinggal, tempat dakwah para nabi yang terdahulu alaihimussalatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa ke sana untuk menyedarkan kepada umatnya bahawa Masjidil Aqsa mesti dijadikan agenda besar umat Islam. Iaitulah menyelamatkan dia daripada Barathin As-Sahyuni, daripada apa ni, racun ataupun najis yang dilemparkan oleh puak-puak Zionis, sehingga diletakkan Masjid Aqsa di bawah kawalan mereka. Umat Islam kadang-kadang nak solat di masjid tidak dapat dan lain-lain lagi. Maka mesti menjadi sebab untuk kita berbincang, di mana salah satu daripada tanda akhir zaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam memerangi Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun, sehingga orang Islam membunuh mereka. Ada Yahudi yang berselindung, bersembunyi di sebalik pokok dan juga batu. Fayaqulul hajaru awis syajaru, batu dan pokok akan bercakap, ya muslim, ya abdallah, hadha yahudiyun khalfi fata'ala faqtul. Hei hamba Allah, wahai si muslim, di belakang saya ada Yahudi, mari bunuh dia. Illal gharqat, kecuali tali baruk Yahudi, satu pokok nama dia gharqat. Jadi tali baruk ni ada di kalangan manusia dan ada juga di kalangan pokok. Itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbincangan kita tak habis, kita mengatakan perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa adalah perjuangan umat Islam. Tapi malangnya kita hari ini, kita tak berjuang nak bebas Masjid Aqsa, kita berjuang nak pergi ke Masjid Aqsa untuk ambil gambar dan berselfie saja. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Baitul Maqdis lailan, pada suatu malam. Kenapa Allah Taala pilih malam, dia tak pilih siang? Jawab di para ulama, li'annahu zamanun ya'nasu fil muslim billah. Karena malam, iaitulah malam orang muslim bersunyi, bermunajat, beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kehidupan muslim yang betul-betul taat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka memutuskan diri, mengasingkan diri daripada kesibukan dunia dan segala kerja buatnya, maka malam untuk beribadat. Jadi yang kedua ini juga kita langgar hari ini. Banyak sekali kedai-kedai makan sampai pukul 2, pukul 3 pagi. Kadang-kadang bila kita lalu pada waktu ini, balik daripada musafir, saya terfikir, mazhab apa yang dipakai oleh manusia sekarang sehingga makan tak tahu pukul berapa? Kalau kita nak ambil peraturan hidup hayawan pun, malam dia berhenti rehat. Tak ada orang bawa lembu dia pergi ke padang ragut malam, tak ada. Tapi manusia sudah mengatasi fitrah, maka kita kembali semula kepada fitrah dengan peristiwa yang berlaku. Allah Ta'ala letak malam itu untuk kita beribadat dan kita berehat.
Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi, menunjukkan bahawa maqam al-ubudiyah, tahap pengabdian diri kepada Allah Ta'ala itu adalah merupakan maqam yang paling tinggi bagi seorang hamba. Sebagaimana Allah sebut dalam suratul jin ayat 19, wa annahu lamma qama abdullah yad'u, naknya abdullah. Dalam surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, Allah turunkan Quran ke atas hambanya. Allah Ta'ala menceritakan tentang wahyu, fa'auha ila abdihi ma'auha, suratul najmi ayat 10. Dan Allah cerita tentang kebanyakan Rasul alaihi salatu wassalam, walaqad sabaqat li'ibadina sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Jadi tuan-tuan boleh ambillah tangkap ayat-ayat yang tersebut untuk ringkaskan masa. Yang keempat, ulama telah berbeza pandangan tentang bila berlakunya Isra' dan Mi'raj. Yang kita duk viral hari ni 27 27, semua dalam TV radio cakap 27, itu satu pandangan. Al-Imam Al-Qurtubi membawa 5 pandangan ulama tentang bila berlaku Isra' dan Mi'raj dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamul Quran. Al-Imam Suyuti menyebut 15 pandangan ulama dalam kitabnya Al-Ayatul Kubra fi Qissatil Isra'. Jadi apa yang kita nak sebut di sini para jemaah, oleh kerana tarikh itu tidak ditetapkan, kalaulah tarikh itu menjadi suatu benda yang besar, tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebut kepada kita tarikh disebut berlaku sedemikian untuk tujuan tertentu. Tetapi oleh kerana kita tidak nak tarikh, kita nak sejarah, maka tidak disebut. Memandangkan tarikhnya tidak ada, maka para ulama telah mengeluarkan beberapa faedah daripadanya lagi, iaitulah tidak disunatkan, tidak disyariatkan kita menghidupkan malam Mi'raj dengan ibadat-ibadat yang khusus, sebab kita tak tahu bila Mi'raj. Jadi sama juga berpuasa pada siang harinya. Hari ini ada satu tambahan lagi, siapa dia berpuasa pada hari Jumaat, siapa dia baca pada akhir Jumaat ni bacaan tertentu, hamdu hamdu Muhammad. Jadi macam-macam bacaan, ada orang duk tanya, duk sebar dalam apa ni internet, kita mengatakan itu bacaan rekaan yang tidak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baca zikir yang waris daripada Nabi, jangan berhenti berzikir. Tetapi nak sandarkan benda-benda ni kepada Nabi, itu satu bermasalah. Maka tidak ada satu perkara yang boleh kita tetapkan. Orang akan timbul soalan, dia kata Lailatul Qadar tu ada ke tak ada? Ini cara orang nak berbincang dengan nak berbalah dua-dua sekali. Lailatul Qadar ada, kenapa Allah Ta'ala tak tetapkan? Jawabnya, Lailatul Qadar ada, duduk di 10 malam terakhir Ramadan, sudah ditetapkan. Bila malam, Allah Ta'ala nak tengok awak nak ke tak nak Lailatul Qadar. Kalau nak, penuhkan masjid, duduk dengan Al-Quran, berzikir, bermunajat, ini tanda orang nak. Kita jangan buat tawaran istimewa pahala Allah Ta'ala beri ni macam mi segera, jangan. 83 tahun, 1000 bulan, nak ambil malam tu je, lepas tu malam lain tak pergi masjid, hayhat. Maka kalau betul nak, tunjuklah kesungguhan kita, tunjuklah semangat kita, kita nak kepada tawaran istimewa yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata di para ulama, kita kena bezakan di antara melakukan ibadat pada waktu itu dengan mentaksiskan ibadat. Nak buat ibadat, nak puasa hari itu, puasa, tidak ada siapa, tak ada siapa larang. Tetapi mentaksiskan dengan pahala tertentu, itu yang dibincangkan oleh para ulama. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takhtasu lailatal jum'ati biqiyam min bayni layali. Nabi kata jangan kamu khususkan ibadat itu pada malam Jumaat aja, malam lain tak. Apa arti? Wala takhusu yaumal jum'ati biqiyam min bayni ayyam. Jadi kalaulah dia itu menjadi ibadat tetap kita, kebetulan pada hari tersebut, teruskan. Tak payah kita berhenti. Kerana nak taksis mesti memerlukan kepada dalil yang jelas. Yang keenam, wajib kita sebagai seorang Islam beriktikad bahawa Isra' dan Mi'raj itu dilakukan, Allah Ta'ala perlakukan kepada Nabi SAW dengan jasadnya, dengan ruhnya.
Sebab kalau dia pergi dengan roh saja, tak payahlah burak mari ambil dia. Pakai terbang gitu aja. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, asra bi'abdihi, dengan hambanya, maknanya dengan tubuhnya. Dan juga kalau setakat dengan roh saja, tak mengamuklah Abu Jahal, pening kepala duduk mikir tentang Nabi di Mekah. Sebab orang pergi dengan roh, mana pergi dengan mimpi, tak payah duduk bincang-bincang kita. Maka ini para ulama ahli sunnah mengatakan, Nabi kita pergi dengan roh dan jasadnya sekali. Yang ketujuh, afdalul anbiya'i nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling afdal sekali, iaitulah Nabi kita. Mana bukti? Sebab waktu Nabi kita berkumpul dengan para anbiya' di Baitul Maqdis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam, dan para nabi lain-lain berada di belakangnya. Maka itu yang kita kena ingat. Yang kelapan, kita kena ambil Isra' dan Mi'raj itu sebagai mukjizat. Bukan cerita yang dicerita sajalah. Dia panggil mukjizat Isra' dan Mi'raj. Artinya benda yang ajaib yang Allah beri anugerahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, bukan satu cerita yang boleh berlalu begitu saja, tidak. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam tu, maka kita kena ambil sebagai satu mukjizat. Yang kesembilan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu di langit. Dengan siapa? Dengan Adam. Langit yang pertama. Langit yang kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit yang ketiga, Nabi Yusuf. Langit yang keempat, Idris. Yang kelima, Harun. Yang keenam, Nabi Musa. Yang ketujuh, Nabi Ibrahim salawatullahi wasalamu alaihim jami'an. Berapa lagi Nabi? Rasul 300 lebih. Kenapa Nabi tak jumpa di langit? Ini soalan yang ditanya. Kita juga nak dengar jawapan. Maka jawabnya, wal hikmatu, hikmat di antara para ulama mencari-cari rahsia. Kenapa nabi-nabi ini saja yang ditemui, yang lain tidak bertemu di situ? Tapi mereka solat dengan Nabi di Baitul Maqdis. Jawab dianya, wallahu alam, bahawa Nabi kita bertemu dengan Adam memperingatkan nanti bila Nabi kita balik, Adam pernah duduk dalam syurga dan dikeluarkan dalam syurga, daripada syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga balik ke Mekah nanti akan ditekan oleh musuhnya, dan Nabi akan keluar daripada Mekah, dan tak lama 8 tahun lepas hari itu akan balik semula ke Mekah. Sebagaimana Sayyidina Adam keluar daripada syurga dan akan balik semula ke syurga. Kemudian Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya alaihi wasallam. Ini menunjukkan dua nabi ini menjadi musuh ketat puak-puak Yahudi. Nabi Isa disokong oleh Kristian, Nasara. Tapi Yahudi sangat benci kepada dia. Yahya juga sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perjuangannya bila balik sampai ke Madinah nanti berhijrah, Nabi kita akan dimusuhi oleh puak-puak Yahudi, sehingga Nabi kita bertemu dengan bani-bani yang ada di Madinah, Bani Nadir, Qainuqa, Bani itu di antara puak-puak Yahudi yang ada. Bani Quraizah. Nabi Yusuf alaihi salam, iaitulah dia menjadi mangsa kepada keganasan yang dilakukan oleh adik-beradiknya sendiri. Adik-beradiknya sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada Mi'raj, dia akan disekat oleh Quraisy, tak pernah masuk Mekah. Selepas daripada itu akan dihalau keluar, bermakna hampir sama cerita dia dengan cerita Yusuf. Maka Idris alaihi salam juga seorang nabi yang cukup tinggi hemah dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seorang nabi yang cukup tinggi darajat jadi si Allah azza wajalla. Kemudian Amma Harun, adik-beradik Nabi Musa telah dimusuhi oleh kaumnya. Summa adu li mahabbatihi, kemudian mereka sayang pula kepada dia. Nabi Musa alaihi salam juga telah menemui ancaman yang begitu dahsyat, sehingga Nabi pernah bersabda tentang Musa. Nabi kata, rahimallahu akhi Musa,
Allah Ta'ala lah bagi rahmat kepada saudaraku Musa, faqad uziya bi aksan min hadza fasabara, dia telah disakiti oleh kaumnya sendiri dan dia sabar. Adapun bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, maka ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengakhiri hayat dia dengan melakukan haji ke Baitullahil Haram. Selepas daripada haji pada tahun yang ke-10, Nabi kita balik ke Madinah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, pada tahun yang ke-11 ila Rafiqil Ala, Nabi kita wafat. Yang ke-10, annal hidayah biyadillah. Hidayah itu iaitulah milik Allah Ta'ala. Buktinya bila Nabi turun daripada Mi'raj, Quraisy minta bukti. Mana tanda mau pergi Baitul Maqdis? Nabi tunjuk satu-satu. Mereka mengakui benar semua apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tengok Baitul Maqdis, berjumpa dengan rombongan perdagangan di tengah jalan, semuanya benar, tetapi mereka masih lagi irtaddu, maknanya berpaling, tak mau menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada orang Islam yang murtad, yang adanya puak-puak kapi itu berpaling tak ada. Asalnya minta bukti, patutnya bila dibuktikan diterima, tapi bila dibuktikan dia lompat lari. Itu satu perkara yang cukup dahsyat. Yang ke-11, itulah kisah Mi'raj. Nabi Jibril alaihissalam minta buka pintu nak naik ke langit. Apabila ditanya oleh malaikat penjaga, "Man, siapa?" Jibril, dia jawab. Dia tak kata saya. Jadi para ulama katakan kita kena belajar di sini, jangan guna nama kalau orang tak kenal. Ni tidak ni telefon ni. Siapa ni? Saya. Bila kita tanya sekali lagi, siapa? Awak tak kenal saya. Mana nak kenal, tak nampak. Kalau telefon awak ada gambar, boleh tahan. Ini adab. Lebih tak beradab lagi bila kita nak tanya soalan. Ah ni ustaz, ya. Saya nak tanya soalan. Ustaz akan tanya, siapa awak? Kita kena tahu juga siapa baru kita boleh jawab. Dia kata adalah. Subhanallah. Nak belajar dengan orang nama tak nak beritahu. Jibril alaihissalam, ketua segala malaikat, menggunakan nama. Bila tanya, "Man?" Jibril. Dia jawab dengan nama. Dia tak kata saya. Saya the big boss. Awak tak kenal. Nah, ini dia satu perkara yang kita kena belajar. Yang ke-12. Bila Nabi kita sallallahu naik ke langit, pintu langit ditutup. Dan apabila minta dibuka, malaikat tanya Jibril, dia telah dilantik? Ya. Barulah pintu dibuka, menunjukkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13, hadisul Mi'raj menunjukkan kepada ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah azza wajalla. Yang ke-14, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada siapa yang mengetahui bilangan malaikat kecuali Allah saja. Bila Nabi sampai ke Baitul Ma'mur, dia tengok malaikat sedang tawaf. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, Baitul Ma'mur ini mengikut riwayat kata bertentangan dengan Kaabah. Kaabah di bumi, Baitul Ma'mur duduk di langit. Setiap hari 70 ribu malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. 70 ribu malaikat. Yang tawaf hari ini tak akan tawaf selama-lamanya. Maknanya kota dia sekali seumur hidup. Tuan-tuan bayangkan, setiap hari 70 ribu. Berapa umur dah dunia ni? Maka Allah sebut la wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tak ada siapa boleh tahu bilangan malaikat, Allah saja yang tahu. Yang ke-15, qubhul ghibah. Kejinya perbuatan mengumpat. Karena itulah ketika Nabi sallallahu naik Mi'raj, Nabi tengok satu kaum mempunyai kuku yang tajam daripada tembaga, kuku dia. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, sedang menggaru. Dia garu muka dia, garu dada dia, kuku garu. Faqultu man haula ya Jibril? Siapa tu? Dia garu muka, garu dada dengan kuku tajam ni siapa? Qal haula alladhina yakuluna luhuman nas. Allahu akbar. Itulah kumpulan yang duk makan daging manusia. Wa yaqauna fi aradihim, orang yang suka mencabul kehormatan orang. Pagi-pagi, petang-petang duk mengumpat orang, mengumpat di alam maya, mengumpat di alam nyata, dua-dua sekali dia bahaya. Maka ini manusia yang Nabi tengok, salah satu daripada penyakit masyarakat yang dahsyat.
Sebab apa peristiwa ini disebut? Para ulama mengatakan sebab orang yang baik-baik pada zahirnya, yang ada kepia cotek atas kepalanya, yang ada kain telekung, kain apa ni solatnya, boleh mengumpat dalam masjid, termasuk dalam Masjid Haram di tepi Kaabah, boleh mengumpat. Artinya penyakit ini cukup dahsyat. Berbeza dengan maksiat-maksiat lain, orang tak buat dalam masjid, tapi mengumpat boleh dilakukan. Yang ke-16, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan banyak lagi lah hadis-hadis lain yang menceritakan perjumpaan ini, tapi ada sebahagiannya sahih, sebahagiannya tidak sahih. Yang ke-16, pelajaran Isra dan Mi'raj itu isbatu azabil al-barzakh, mengisbatkan bahawa alam barzakh itu ada azabnya. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Yang ke-17, peristiwa Mi'raj dan Isra seluruhnya adalah merupakan suatu peristiwa untuk menenangkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi kita bertemu lihat linuriyahu min ayatinal kubra. Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi tanda-tanda yang begitu besar kedudukan Allah Azza wa Jalla. Yang ke-18, makanatus salah fi din Islam, kedudukan salat dalam agama Islam itu tinggi sehingga Allah SWT jemput khas Nabi naik ke langit ke Sidratul Muntaha untuk menerima salat. Berbeza dengan ibadat yang lain, iaitulah hanya memadai dengan dihantar Jibril AS diterima di bumi, berbeza dengan salat. Yang ke-19, ramai di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah daripada penduduk syurga. Bila Nabi bertemu dengan Musa, Nabi nak berpisah dengan Musa, Nabi Musa menangis. Malaikat tanya, "Ya Musa, leh mayu beki, kenapa menangis?" Dia kata, "Pemuda yang mari kemudian daripada aku, tapi pengikutnya, umatnya lebih daripada umat aku memenuhi syurga." Yang ke-20, iaitulah barakatun nusulil muslimin, berkatnya kita nasihat menasihati. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai terima 50 salat, dia turun bertemu dengan Musa. Musa tanya, "Kau dapat apa?" Nabi kata 50 salat. Musa kata, "Tidak. Umat aku lebih kuat daripada umatmu, tak mampu. Naik semula, minta kurang." Jadi, kita nak buat apa-apa tuan-tuan, mintalah nasihat daripada penasihat-penasihat yang baik, yang soleh, yang baik. Kerana dengan nasihat, alhamdulillah, Allah Ta'ala akhirnya kekalkan 5 salat saja daripada 50. Itu di antara perkara yang kita kena ingat sebagaimana yang telah disebut dalam peristiwa ini. Barakallahu li wa lakum fil Quran al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayati wa dzikril hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ayyuhan nasu taqullah. Wahai hamba-hamba Allah Ta'ala, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara perbincangan yang kita bincangkan di sini iaitulah tentang faedah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Faedah yang ke-21, Allah SWT telah berkata-kata dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Taala berkata-kata dengan Sayyidina Musa alaihi salam. Jadi ini semua kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-22, azimu rahmati rabbina bina. Besarnya rahmat Allah Taala dengan kita. Banyak sekali ayat-ayat yang Tuhan sebut, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah nak ringankan daripada kamu kerana manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah, maka dikurangkan solat 50 jadi 5 dan banyak lagi perkara-perkara lain. Yang ke-23, istihya, sifat malu Allah merupakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada 5 solat, Musa kata naik lagi. Kalau boleh 2 ya, pagi 1, petang 1 solat. Kita duduk memikir setengah-setengah mungkin, silap Nabi tak naik. Nah, kalau tidak 2 kali ya semayan. Jadi alhamdulillah tak ada orang memikir lagu ni. Jadi Nabi kata apa? Inni qad istahyaitu min rabbi.
Nabi kata tak dah, aku malu dah nak naik minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW telah mengajar umatnya istahyu minallahi haqqal haya. Naklah kita malu pada Allah Taala dengan perasaan malu sungguh-sungguh. Kita ni malu dengan orang, ya. Ada orang tak berani buat. Tapi kalau tak ada orang berani buat maksiat, maknanya kita tak malu dengan Tuhan. Allah Taala itu sifat dia mengetahui, melihat, mendengar dan segala sifat kesempurnaan yang lain. Yang ke-24, khuturatus syirk. Bahayanya syirik. Bahayanya syirik. Iaitulah. Dan yang ke-25, azimu fadli awakhiri suratil Baqarah. Besarnya kedudukan dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Iaitulah surah Amanar Rasul. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, apabila Nabi kita salah naik ke Sidratul Muntaha dan kemudian iz yaghsha sidrata ma yaghsha, maka naik lagi ke atas, a'ta u'tiya Rasulullah salasan. Allah Taala beri tiga perkara kepada Nabi. Tanda tuan-tuan. Yang pertama, Tuhan beri salat. Daripada 50 akhir jadi 5. Yang kedua, Allah Taala u'tiya khawatim surat Al-Baqarah. Allah beri di langit itu, iaitulah akhir penutup surah Al-Baqarah, iaitulah Amanah Rasul. Yang ketiga, Allah SWT mengampunkan hamba-hambanya dari kalangan manusia ini, liman lam yushrik billah min ummatihi syai'an. Jadi siapa-siapa yang tidak melakukan syirik, Allah SWT ampunkan dosa-dosanya. Maknanya kalau dia berdosa pun, na'uzubillah, masuk dalam neraka, mereka akan keluar, tidak kekal di dalamnya. Yang ke-26, Rasulullah SAW tidak lihat Allah Ta'ala dengan matanya. Cuma khilaf di kalangan Ibnu Abbas mengatakan ra'a bifuadihi, dia tengok dengan mata hati. Yang ke-27, fadlu Abi Bakrin Siddiq, iaitulah kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada pagi Nabi kita turun daripada langit, orang Mekah duk sibuk tentang cerita Nabi ini semuanya pelik, geling kepala belaka. Dia pun pergi cari Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kawanmu ni pergi Baitul Maqdis malam, balik hari ni, mu nak cahaya lagi? Dia ni cuba nak attack Abu Bakar. Saya nak Abu Bakar tak goyah tuan-tuan. Dia kata, in kana qalaha faqad sadaqa. Habis, orang panggil mati awah. Abu Bakar kata, kalau Muhammad kata, sadaq, benar. Maka diberilah gelaran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardahu. Itulah cara ringkasnya para jemaah sekalian, 27 faedah daripada Isra dan Mi'raj yang kita boleh simpulkan dalam perbincangan yang sangat ringkas ini. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, perbanyakkanlah selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim.